bangun 5% 100. Itulah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kenapa? SPP harus betul-betul gratis. Jangan sampai anak-anak dibebani oleh SPP lagi, karena SPP sudah dibantu oleh Provinsi Jawa Timur. Namun jika pendanaan itu masih kurang, silakan Bapak Ibu untuk mencari sumbangan lewat komunitas sekolah dengan uang murid. Tetapi harus silent, jangan diomong-omongkan kemana-mana sana sini, nanti akan bisa digunakan untuk menjatuhkan Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Wali murid itu memang diperbolehkan untuk menyumbang kepada sekolah tersebut. Itu sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 75/2016. Tetapi kemarin kami rapat di Provinsi Jawa Timur itu, kami diberitahu atau diberi saran kalau bisa dana apapun tidak boleh Bapak Ibu selaku kepala menarik kepada wali murid. Dana apapun, kami sebagai bawah ya hanya menyiapkan saja. Tetapi pendidikan saya beritahu sendiri ya, jangan mengiklan tahta berdasarkan informasi dari mana pendidikan waktu kita boleh naik duit. Nah ini saya yang itu nanti, makanya saya tetap melarang. Tetapi kalau pendidikan bisa menyiasati dengan Permendikbud itu silakan. Jadi masih diperbolehkan di dalam Permendikbud itu, walaupun saya melarang karena kita diberitahu oleh atasan harus 0 rupiah kepada masing-masing lembaga. Tapi mengingat ini masih belum cukup ya, maka wali murid itu boleh memberi sumbangan atau menyumbang ke sekolah, tetapi jangan dipaksa oleh kepala sekolah. Biarkan saja wali murid itu membantu atau menyumbang kepada sekolah tersebut dengan perlu kesadaran sendiri, karena kegiatan sekolah itu sangat banyak sekali dan juga pembiayaannya tidak bisa dibebankan hanya dengan bos maupun dengan BPOPP, karena di situ tidak ada aturannya. Tetapi walaupun tidak ada aturannya, nanti wali murid ini akan ikut membantu dan memahami kalau sekolah itu masih memerlukan biaya untuk kegiatan, baik itu kegiatan internal maupun kegiatan eksternal. Keretanya itu kalau menyewa harganya 15 juta. Tetapi kalau di Gunung Agung karena apa-apanya saya pegang masing-masing lembaga satu. Jadi biayanya sudah berapa? Nah, makanya dengan adanya kegiatan eksternal seperti itu, maka pihak sekolah boleh menyampaikan kepada wali murid untuk bisa wali murid ini menyumbang ke sekolah atau lembaga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa nanti apapun yang disampaikan oleh tim dari Provinsi Jawa Timur, mohon Bapak Ibu kepala sekolah, bendahara dan operator harus selalu melaksanakan perintah yang nanti akan disampaikan oleh tim dari Provinsi Jawa Timur, terutama terkait dengan SPJ, BPOPP. Jangan sampai nanti BPOPP hanya digunakan saja tetapi tidak diekspedisikan, nanti padahal bisa dibogal panggil sama aparat gitu. Makanya kami berharap SPJ itu harus nomor satu. Kalau bisa SPJ-nya itu diprogramkan, direncanakan, setelah itu baru pelaksanaan kegiatan itu harus disiapkan juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, bila itu akhir balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.